Jumpa lagi di channel Rais Amhari. Kali ini kita jalan-jalan mau ke rumah konsumen untuk menginstal mesin cuci Electrolux. Dan sekarang saya lagi mencari alamatnya. Ini saya siapkan Google Map-nya. Sebentar lagi kita sampai. Belok kiri, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Oke, sekarang kita sampai dan saya akan permisi dulu. Ini Pak. Ini kan display. Display. Kalau dibuatin sakitnya, apa lengkap? Sehnya komplit tak? Ternyata komplit. Ini masih ada bawaannya, selang, baik itu sambungan, dan ini tutup baut belakang. Sakit nyambung niku nopo? Sakit malah pas niku. Mboten ngagem niki malah. Pompane pripun? Pompane ngagem nopo niku? Niku teseh asline. Nggih, pompa tambahan rumiyin. Teseh jalan, Pak niku. Kasih. Oh nggih. Lah cara nyalakannya pakai apa, Pak? Dulu pompanya itu pakai saklar. Langsung dimasukkan ke mesin. Mesin. Iya. Yeah. Lah sak mangke kedah nopo pripun? Nopo mboten bisa. Kedah. Soale niku kan memang nggih pendorong kados kok. Ini pendorong, ini ku kan keran saking nanu ini. Saking niki tower. Tower masuk ke booster niki. Ini nekan niki, ini otomatis mangga. Nah, selanjutnya kita lepaskan pengunci, ada 3 baut yang ada di belakang mesin ini. Untuk melepasnya kita menggunakan kunci palang T ukuran 8. Kenapa ini harus dilepas? Karena ini hanya untuk packing dalam perjalanan agar tabung tidak goyang saat perjalanan. Sekarang kita lepaskan penguncinya ini satu persatu. Setelah itu kita persiapkan tutup lubang ini yang sudah dibawakan dari pabriknya. Ini kita tinggal potong-potong dulu karena ada 3 yang menempel jadi satu. Kita tancep-tancepin aja. Pertama bagian dalam dulu, kemudian baru tutupnya. Sí.
Selanjutnya saya akan pasangkan ganjel kaki ada 4. Tapi ini tidak ada dalam paket pembelian mesin cuci ini karena ini konsumennya beli di luar. Entah dari mana dia dapat. Oke, sekarang kita coba mesin cucinya. Kita buka keran airnya. Sekarang kita akan melihat apakah tekanan airnya mampu untuk masuk dalam kondisi tanpa pompa pendorong. Karena sebelumnya untuk mesin cuci yang lama menggunakan pompa pendorong. Udah. Dan pada model yang ini ada ukuran untuk menggunakan ketika kita menggunakan deterjen liquid, jadi ada ukuran itu sehingga kita tidak usah mengukur berapa tutup atau berapa mili, tapi kita cukup menggunakan garis-garis ukuran yang ada di tempat pengisian deterjen. Dan di model ini tidak ada pembuangan air manualnya. Di sini hanya ada kotak kecil, hanya sebagai kunci untuk membuka pintu ketika door locknya itu tidak berfungsi secara otomatis. Jadi ketika terkunci, kita bisa membukanya dengan cara membuka kunci manual dari kotak kecil itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial yang akan datang. Salam service.